Halo guys, ketemu lagi dengan Agustin dan tetap masih di Happy Feet with Agustin Ramli. Nah, tapi sebelumnya aku mau dong minta teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel aku Agustin Ramli, like, share dan juga komen ya. Nah, hari ini aku lagi mau pendinginan. Jadi buat teman-teman nih untuk runners yang ingin tahu bagaimana sih pendinginan yang baik, nah ikutin aku ya. Kali ini aku bersama dua running buddies aku dan juga dari coach, yaitu Coach Gosal dari VRC. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Ternyata penting banget tuh, ternyata pendinginan ya. Kayaknya enak banget loh kalau kita habis pendinginan. Iya, itulah gunanya pendinginan. Untuk mengurai otot-otot yang kelibet-libet tadi. Kita ininya apa, latihan maupun habis race. Dan juga saya pesan habis race tuh jangan langsung tinggal pergi ke makanan, minuman ya. Usahakan di stretching dulu supaya otot-ototnya nanti setelah kita lari tuh nggak ketarik. Dan juga asam laktatnya keluar dari tubuh, bukan laknat ya. Biasanya diplesetin sama pelari kayak gitu, asam laknat bukan laktat. Oke, itulah pentingnya coach ya. Terima kasih coach, yeah. Sukses untuk VRC. Yeah, enak kasih banget latihannya, kalau mau join boleh banget loh langsung sama Gosal ya. Dan juga terima kasih running buddies hari ini, Ocha thank you, Mimi thank you.
Ya guys, langsung aja ya, bisa diikutin gerakannya. Jadi kalau habis lari bisa ikutin gerakan kita semuanya supaya kembali fit lagi untuk latihan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Agustin Ramli, like, share, dan juga komen. Bye!